Oke guys, balik lagi bersama gue Rizka Hadafi. Kali ini kita akan bikin ya vlog jalan-jalan aja ke pantai Pecaron di Kebumen. Untuk pantai view-nya ya begini. Tuh, sangat-sangat indah sekali bun. Ya jalan bang. Oke. Sama siapa? Kayaknya nggak bisa kesana deh. Oh nggak bisa udah. Tadinya bisa ke sana tahu. Mana? Itu. Udah naik. Udah naik, cuy. Waktu itu sore-sore enggak kok, enggak naik kok. Ketawa lagi. Bang. Kamu itu berantakan enggak? Enggak. Kau kan pakai topi. Ya ada pokoknya mereng apa gimana? Aduh, kepala. Ya nanti disikat lagi. Lewat sini, basah. Ya. Aduh, basah semua. Bang, sana apa aja? Yang banyak. Udah. Dibilang lewat sana. Tanya sini. Tuh banyak batu-batuannya loh. Ya udah atuh ih, yuk. Yuk ngeyel. Nah, anak satu ini prik ngeyelan lagi. Tuh, nye. Nih kalau dipanen ngomongnya kerang, bodoh amat biar denger-dengar orang-orang. Kalau di tidur nye. Ya gitu kan lihat sitkon. Oke, iya sih benar sih. Harus lihat sikon. Jaga image. Jaga image, ya katanya. Nah, mau nge-vlog lah, ala-ala nge-vlog-vlog kan lah. Enggak tahu, enggak jelas. Konten kreator enggak jelas. Ah. Kamu lewat mana? Kalau lewat sana, kalau sini? Aku denger. Kita lewatin gunung. Lewat sini nih batu kecil dulu. Batu kecilnya. Nih, lewat sini kakimu nyampe enggak? Dulu ke sini. Jangan ada tragedi dong, lebay. Nah. Hanya bagusnya tuh. Bagus sekali. Kamu ini enggak rekam di sini, lewat jalan. Ya nanti aja. Ini bagus di sini, tapi banyak orang ya. Oke. Banyak sampahnya ya. Memang banyak sampahnya karena belum terlalu diurus. Tolong untuk pengurus Pecaron diurus. Pesan terbuka ya. Pesan terbuka untuk apa sih? Warga wisata Kebumen ya. Cepat diurus. Aku dilihatin ibu-ibu. Malu. Itu kanan jalan ibu-ibu melihat mulu. Saya jadi malu. Tapi bodo amat lah. Udah lewatin ini juga, Bu. Hanya dia. dia ibu-ibunya. Tau gak sih ibu-ibunya tuh, liatin mulu. Yang ada di antara tuh. Nanti tempat bercanda. Lu dong jauh-jauh. Yeay. Suaramu gak kedengeran. Sampai mana? Nih, sana aja lah. Sini? Ini videonya, oke. Oke guys, saatnya kita foto. Di mana? Di sini apa sih? Di kedauan ya sih ke sana? Hah? Ini gak aja sih. Kejauhan di sana sih. Sana? Iya, di sana kejauhan sih guys. Gila, jauh banget sih. Parah. Ini di sini aja. Oke. Okay. Oh, udah prepare dulu. Oke. Okay. Bagus sekali pemandangannya, Bun. Ya. Yuk, pose. Terserah apa maumu. Nah bagus nih. Mana? Air. Air. Yuk lanjut. Apa? Enggak. Kan nanti bisa dihilangin. Jangan jauh-jauh, kapan kamu mundur? Astagfirullah, mau ku, wey. Gimana lo? Gak. Jangan terlalu merek dong.
agak kesana dikit nggak sih? Apanya? Kitanya. Jalan kemana? Ini. Ya. Di sana. Enggak, sini. Ini fotonya. Di sini. Ya udah serah deh. Oppo. Minimal percobaan lah. Apa? Yang dekat aja, yang dekat setengah badan aja. Kejauhan nanti ada suara. Sama betul. Hanya. Tapi bagusan sana lah. Kalau di HP ya. Iya, ya udah. Asik. Kalau fotonya pakai HP, asik. Tapi jelek ya? Ya enggak sih. Emang kenapa kalau pakai itu? Ya nanti dua lah. Pakai HP sama pakai itu. Udah? Nih. Udah di. Saatnya kita foto. Jadi pos, bikin pose foto berpasangan. Oke buat kalian. Fotonya ya nanti ya di TikTok sama di IG. Udah gitu doang. Udah, lanjut nanti lagi ya. See you. Ini setengah badan. Oke guys, untuk foto-fotonya sudah selesai. Jadi kita hari ini siap-siap pulang, mau pulang karena udah sore. Sudah agak menunjukkan gitu cuacanya. Ya biasa lah. Gimana? Jelek? Yang benar atau jelek hapus aja. Enggak. Oke. Ya salah. Kenapa sih cewek kalau habis foto langsung lihat hasilnya? Langsung ditengok. Langsung. Biasa aja jongoknya, Bun. Iya. Nah, tengok. Gak tahu, aneh betul. Cia. Ela. Bikin video kayak akunya. Dia waktunya itu loh. Waktunya nih. Kalau bikin video mah kalau cerah nyampe sini jam 3 gitu. Habis setengah 4 nyampe sini gitu kan waktu longgar setengah jam apa jam 2 buat video. Habis itu foto itu bisa. Kalau waktu ya tapi kan paket, minimal ada satu lah. Video apa? Ya video. Kan tadi udah di HP. Jalan. Nying. Ah enggak, itu pakai kacamata enggak mau. Ulang. Apalagi? Ya udah, yuk. Kacamata sih gede gaban lagi. Oh, gede gaban apanya? Kurang. Lu kacamata jarang tuh yang orang pakai juga biasa aja. Cocok-cocok aja, tergantung orangnya sih biasanya sih gitu sih. Iya bang. Oh iya bang. Jangan deket-deket napa? Ini nggak deket-deket ya Allah. Inilah ya. Cewek, ciri-ciri cewek egois. Heo. Ini jelek betul. Siapa yang jelek? Oh, itu diorangnya di batu kayaknya deh. Iya enggak sih? Iya. Di batu mana coba? Batu mana coba? Ya enggak tahu. Di sosok ngefoto. Oh iya udah enggak usah. Si paling foto. Lu mau foto lagi enggak? Beneran? Ya udah. Jadi pegang gantian dong. Iya. Kita tadi enggak apa-apa tuh, pakai mesko. Kita ngapain sih? Kita siap-siap pulang. Tumben banget. Tumben mau pulang. Ya takut. Ya. Paling pemberani. Iya deh. Ini waktu itu kan
pas ke Menganti juga lihat. Yes. Satu kali lagi lah video lah pakai okay. HP. Kayaknya pakai kamera aja. Kalau deh. Buat apa? Ya buat aku. Bukan konten kau kan. Biar lebih jam. Jam-jam dulu biar selesai. Terang aja nggak apa-apa orang ada orang. Apa kita nyumpain orang? Enggak boleh. Bagus. Kalau mau pakai video pakai itu lah. Pakai ini aja ya, pakai itu Sabi, pakai ini enggak apa-apa. Ya mau nak mata. Pakai itu tremor banget. Kalau pakai kamera kan? Wah, kuat. Ya Allah. Bentar dulu guys. Konten kreator nggak jelas. Yuk. Itu cocok say. Bagus banget sih pak. Mukanya lah bang. Kalau pakai tas kalau itu. Bagus. Pakai ini. Yang bener tuh. Enggak. Bagus. Ya udah pakai aja lah. Pakai. Mau pakai apa enggak? Pakai. Bet. Udah bisa pakai apa enggak? Pakai. Ini lah penampakan pantai Pecaron. Di sini aja jangan kotor. Ini juga bisa ngevlog. Enggak. Kan belum aku vlog. Ya makanya jangan di situ. Takut itu loh. Apa.